Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bonsai. Berjumpa kembali dengan Putu Bonsai. Di sini kita punya bahan bonsai kimeng hasil dari potong batang. Mungkin teman-teman masih ingat dengan video yang ini. Inilah hasil dari potongan batang dari video yang sebelumnya, dan kita akan stek batang. Ikuti terus ya. Inilah media yang kami gunakan, yaitu sekam yang sudah lapuk, limbah dari ayam broiler, dicampur dengan tanah dengan perbandingan 2:1. Nah, kita masukkan ke dalam pot. Nah, kemudian kita tancapkan bahan dari pohon kimeng untuk kita stek batang. Dengan media yang lebih banyak sekamnya, diharapkan pertumbuhan akar nanti bisa lebih maksimal lagi. Ya, kita isi sampai penuh. Jadi nanti kita akan lihat perkembangannya setelah 1 bulan. 1 bulan nanti kita akan bongkar, kemudian kita lihat hasil dari pertumbuhan akarnya, dan nanti sekalian langsung kita pecah batangnya. Ya, bisa dilihat batangnya ini sebesar paralon 3/4 inch. Ya, inilah hasilnya stek batang setelah kita tancapkan. Media sedikit dipadatkan agar pohon yang kita stek ini tidak bergerak. Dengan media seperti ini, diharapkan nanti perakarannya bisa tumbuh dengan maksimal. Setelah ini kita akan siram. Tanda-tanda media yang poros itu adalah ketika disiram air langsung hilang. Nah, ini bisa dilihat air langsung meresap ke bawah dan hilang. Kita kasih label untuk tanggal. Ya, di sini pada tanggal 28 Januari. Jadi ini adalah sebagai penanda waktu pertama kita stek batang. Jadi nanti tanggal 28 Februari kita akan bongkar dan kita lihat hasilnya setelah 1 bulan. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.